Jadi ini ceritanya, gue salah record, harusnya gue pakai suara dari headset gue, malah suara dari laptop yang langsung. Jadi sorry aja untuk video kali ini, sorry harus kayak gini. Ya, thank you. Halo guys, selamat datang kembali di Pecinta Genan. Gue hari ini bakal record lagi kita ke Cafe Simulator dan kita kasih tips bagaimana cara mendapatkan uang dari awal tapi gak terlalu susah, ini mempermudah hidup lah ya. Jadi karena gue sudah main tadi dan gue udah record sebenernya, tapi karena diganggu jadi gue harus mulai dari awal. Oke, gue settingnya quality-nya very high aja biar gak terlalu nge-lag-lag atau apapun itu lah ya. Kita start aja dari awal. Gue udah bikin namanya tadi sebenernya, namanya adalah Tom Funnet. Buat ulang dari awal. Terus sebenernya gue udah main lama dari tahun ini. Dari bulan lalu. Dari bulan lalu tuh ya. Bulan lalu tuh 2 minggu lalu. Ya, 2 minggu. 2 minggu ya, 2 minggu lalu. Dan sudah sampai 3.000. Ini sama ya bocah. Sensitivity-nya kita naikin dulu. Kita harus makan dulu karena pasti selalu hungry setiap dari awal main. Udah lama gak record main game dan ini sudah ada yang berubah. Gue udah gak pakai lagi device monitor gue yang ini, yang di belakang ini, gak bakal lihat di belakang. Akan gue ya. Akan keluar mungkin di kamar 233. Kita akan ke bawah. Gue udah balik dulu, udah ngambil. Di sini kita ada pasar kampret ya, yang jual-jual monitor segala macam. Di sini ada PNS dan pasti harganya lebih murah daripada yang ada di internet. Ini ada mungkin ada Asus yang harganya harusnya sekitar 3.000 atau 2.000 kayaknya. Tapi di sana cuma dijual setengahnya. Dan di sini kita bersih dulu karena kotor sekali kampret. Ada tips hari ini agar mempermudah hidup dalam bermain game ini ya. Gue gak bisa lihat muka gue, jadi ya gue pakai webcam dari langsung dulu guys, gue bersih dulu kotor banget ini. Stress banget dulu. Alah udah back bentar lagi, gini ngebug ya gue rasa. Karena selalu saat kita gak ada orang, ya kotor anjing. Nah hebat gitu loh. Udah pencuri ya kan sih, udah amat tuh. Maling ya. Apa jangan dulu aja gak di sini. Ini kayak bunyi lagi di bor ya. Baru ingat tuh gedein sampah. Big detail ya kan. Udah loadingnya dulu, masih nyala dia. Lalu kita akan mencoba untuk ke zaman. Kita dikalkulasikan kalau kita beli komputer case, CPU, monitor, chair segala macam habis-habis biasanya 5.000. Mentok-mentok 10.000 buat dua. Kalau electricity besok kebayar nggak bisa, tapi nggak bisa beli. Jadi itu dia caranya tuh. Kita punya mouse ini yang paling murah 199. Keyboardnya paling murah ya 200 terakhir, 400 ya. Chargernya paling murah 99, tapi backup ya 500 lah. Terus CPU nya paling murah tuh 1500 1400, 500 ya 2000an 2000an. Terus ditambah lagi monitor, monitor ini paling murah ini 1450. Buat ini jangan dipakai ya, yang low set ini tidak berguna gitu kan, tidak berguna sama sekali. Ini 1490 kira-kira, berarti ada di 4000-an ya, di 4000-an berarti banget ini. Apalagi kalau lu nanti ujungnya kampret kagak bayar, itu dia. Jadi bagaimana caranya sebetulnya? Sebenarnya adalah cara yang pertama adalah kita beli arcade mesin. Jadi ini yang paling penting sebetulnya. Nah kalau dijual, kalau di kira-kira kita beli arcade ASX, ASX sama
The 1919, the 99. Kita beli aja, coba di dua dulu dah kalian. Soalnya kalau bisa dibilang, kan kalau kita punya PC itu kan dia mainnya kira-kira sejam, lama tuh. Digantiin orang lagi kan. Ini gini ya, duitnya berputar terus lama gitu. Oh, sudah nyampe. Cargo area ini hebat tuh. Udah kayak Harry Potter. Terdiri ya. Ini dia. Oke, di sini. Ini nggak jelas loh, tadi game apa ini? Pukulan, tapi gambarnya gambar-gambar alien, dia gambar zombie kan? Pukulan itu dia. Ini sudah open belum sih ini? Open ya, sudah open. Kita kasih tips dulu kan? Kita sekarang ada 3.491. Oke. Gimana game ini mendukung, biasanya olek-olek aja. Jadi sekarang gue udah gak pake Seagull, udah jarang gue pake HP Pavilion Gaming 15. Dan ternyata enak. Ini gue pertama kali coba, oh itu dia pelanggan pertama kita, itu kan cepet men. Pelanggannya tuh cepet men. Terus lu gak usah harus takut punya bodyguard buat dia kabur. Kenapa dia takut kabur? Tambah 300 juga. Baru main gak nyampe semenit, tambah 300. Nah, sayang lalu, ya kan? Kita kecari lagi di sini. Kita bakal lihat modal, kan? Saya awal-awal nih, ya komputer nih. Palingan sehari itu gope, 500 ya. Tapi di sini kita bisa ngambil sampai sehari itu bisa 2.000. Kalau main bener-bener. Nanti up lagi, murah, tapi bintang 4,5. Kalau lu beli yang full of stone, 2.100, bintang 3. Ini, oh, bintang 3,5. Ya, kurang pokoknya semakin bintangnya semakin tinggi pakai pasti semakin mahal gitu. Telford tuh gue inget nih teman gue ya apalah para art sebagai lah. Dan satu hal lagi adalah ini gue buka dulu lah kadang-kadang cuma lalu pakai ini ya arcade machine ini lu gak usah beli ratingnya lagi. Tidak perlu gak usah beli rating fake rating lagi karena strategi sudah naik coba. Nah hitung lagi tuh orang udah gak mas perhatikan saja ya jika lu nah gitu udah you should define the game machine man. 4-3% kita udah punya 3.96 rating ini banget ya. Jadi kita sekarang udah 1.610, padahal kita udah beli 3 ini. Harganya kira-kira ini 2.000 kan? 2.000 ini 2.800, 2.600, nah ini udah 1.000 2.800, udah balik 600, oh udah ngatang lagi. Ini main cuman kan ya nyampe 10 detik gue rasa. Sebenernya gue suka lu, taruh kotanya masih kecil banget kan? Sebenernya kita tinggalin aja tuh ya kan, kita berkeliling kota ini berbeda hidup ini sumber saya sudah lama, oh ini ada strip club gue gak pernah masuk sebenernya gue coba masuk udah lama tadi dulu om ya. Di sini kita ada cave nya, oh itu baru ini ada cave nya game ini ada malingnya. Nah ini dia, baru gue ngomong ini dia. Tapi si kampret ini kayak ngeliat orang lakuan nah udah kan dong kayak bowling tapi ya dalam masa ini kita bisa beli anjing nyakut tuh kita punya ada mereka yang ada. Nah itu dia hotel itu keren juga. Nah, kurang dong. Ada berbunyi. Kan ngebug kapret game ini ya tuh. Jadi kalau buang benda di sini di pojok-pojok misalnya, itu terlenyap dia. Kompleks. Jadi gue udah beli mahal-mahal deh tuh. Awal-awal beli mesin cyber 4.700 itu ya. Taruh di sini, mendep tuh. Bilang 1.610.
ruangan mesin. Kalau baca kita lihat rating saja, tidak akan dua, 3.41, 3.20. Jadi daripada lu membuang-buang uang buat beli satu buah desktop PC dan gak seberapa duitnya, dan mainnya 2 jam lama, itu ada jam lama. Orang ada 2 rata 3 gimana? Dan lu gak usah repot-repot beli kitchen, gak perlu repot-repot beli kitchen, dan beli si pokinya tuh yang gue beli nama Pak Cimiao, itu Cimiao lah ya. Dan gak usah bayar, gak usah bayar ya workers, oke okay lah buat digang. Tuh udah aman, aku baru ingat tuh harus beli desain, kita butuh desain juga. Ada apa lagi nih? Jadi kita udah keren gak sih? Apa nih? Nah, cepet amat anjing. Baru jam 5 ya. Kita main habis 9 sampai setiap dulu ya kan. Baru kita tutup. Kita beli apa ya? 3600 itu kita coba. Belum bisa gue inget. The 99 up. I had a good time. I love this network. Kalau yang misalnya dia lu beli ini PC, untuk kapot-kapotnya akhirin hati pak. Soalnya it's better toki-toki. Tapi itu apa itu nih? Itulah. Ya 900 nih duit kita. Ya 900. 900. Ini ya, berapa? Dalam 2 orang 400. Jancu, main paket $100 buat apa ini? Kalau lu kalkulasikan $100 $15.000. Gitu lah. $100.000 ya. Ini memang $100.000. Nah, buat main beginian lagi. Oh, gue baru ingat. Ini gue ada tadi kan. 99 up. Wah, langkah tuh ada terus. Masa takut. Dan balik modal, men. Kayaknya gue baru sehari dari 1.400. Gue punya 4. Paling kalau lu bikin PC, baru punya 2 di sini, tempatnya gak cukup. Lu bisa bikin 10 di sini. Sama di sini bisa 3. 16. Kalau bikin desktop berapa? Ya, iyalah. Oh enggak. Ada apa ya? Ini. Oh, ini. Pun $36 men. Kalau kayak tuh orang main PC juga 1.5 jam. Tampan net. You should be fun. We try. Game is. Iya. Masa lo komentarnya bodo amat, kayaknya belum bagus. Ada di sini udah metode selling fan, ada past selling fan. Lo nggak perlu takut kalau orang bakal bilang ini komentarnya biasanya kalau di sini itu apa ya, it's too good. Kan di sini mereka main doang, bayar per aja, nggak mungkin pergi. Udah pergi gua dikat aja, saya buang sih ya. Mau sih, mouse. Ini ada ROG sebenernya, ROG kan ini. Ada ROG, tapi ini udah tahu ini apa. Asus nih, Asus. Tablesnya paling mahal tuh 2.300, tapi udah kayak pohon jati ini. Oh, bagusan ini. Lalu ada terus kan juga bisa main ini, Crypto Exchange. Ini dia yang turun bisa lo beli, dan yang naik bisa dia lagi. Misalnya seperti ini, kalau kupas $50, lo beli itu berapa nih? 100. Baik, itu tidur ya. Jadi seperti GTA asap tuh, seperti GTA tidur, ntar naik jual lagi tuh dia. Iya, itu dia nih. Lo gak perlu beli ini, lo praktekin aja lah ya. Ya, aku main apa tuh? I love all. Lu gak usah perlu bills buat beli ini, karena rating lu udah bagus, buat apa lu beli gitu. Enggak, lu beli ini lah. Sama hacker counter. Karena tiap hari gua, itu. Nah, jam 9 kita bakal tutup. Dan saya sampai sini aja dulu. Ya, sampai sini aja dulu.
Jadi kalau kalian mau gue ajakin game ini, kalian bisa komen di bawah supaya gue ngajakin game ini lagi. Nah, iya dong. Kita berjadi 3528 dengan 4 arcade machine. Tapi emang lu dengar, karena lu punya 4 daripada lu punya cuma punya 2 biji black box. Orang lagi men. Putar terus gitu, putar terus. Sampah-sampahnya juga, Sampah lagi. Ini kita lihat dulu dari sini kan. Dia main apa nih? Oh ini bener tuh Ben. Biasanya katakannya di sini. Ini ngapain parkirinnya? Nungguin cun nih. Bisa orang lah juga. Menurut itu tuh. Let's get close. Kita pergi dari sini. Bye. Ini kan hotel kita lagi. Hotel yang dia bisa dibuka. Itu. Oke. Gitu. Ya gue. Ini ada kamar mandi, kita akan review dulu. Ini ada ruangan yang sangat bagus ya. Ini kira-kira 20 meter berarti. Ya. Ini kita ada ruang yang tidak bisa dipakai sama sekali, nggak jelas. Jelas sama sekali, nggak jelas. Gitu. Ini ada tempat ini kucing siapa ya? Lalu di sini ada bantal, ya sudah tadi. Dan kita akan tidur. Jadi itu dia untuk gameplay kita hari ini menurut Cafe Simulator yang pertama. Dan jangan lupa untuk pencet tombol like, dan untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng ya, agar kalian tahu kalau gue lagi upload lagi sekarang. Karena gue udah libur. Matiin dulu ah, Fred. Nah, untuk upload lagi, gini, beberapa bulan ini, jadi masalah. Jadi gue ada, ya kita membangun pulang channel ini. Ya, begitu lah. Dan, check this out. Selamat tinggal.